مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله pertama kali terima kasih pada ahli jawab teh kuasa imarah yang dikepalai oleh Ustaz Teh ahli majlis imarah pemimpin-pimpinan Masjid Al-Qanitin yang saya hormati sekalian, alhamdulillah. Dan pertama kali saya boleh sembahyang maghrib sini. Maghrib sini pertama kali Zuhur sama ada dah. Berasa kata dengar daripada cik yang saat ini tu, jadi satu saya nak ambil peluang sini tu, kita ambil contoh daripada Mama Aisyah. Kak cerita-cerita dah. Kita berdoa lah pada Tuhan terima amalan dia, sedekah dia dan sedekah jariah insyaAllah. Dan dia pada sedang-sedang manfaat dengan sedekah dia ni di kubur dan di hari akhirat. Karena Nabi ayat kata tidak ada benda kita nak deki kecuali dua perkara, kan? La hasada illa fisnatain. Dua perkara. Kita boleh deki buku dengan harta, dengan buku ilmu dengan kraesa. Kita boleh deki. Yang Nabi ayat kata kalau ada kecuali orang yang ada harta patu dia nafkah harta dia pada jalan Allah. Kita boleh deki ke dia tu. Yang keduanya dia tu ada kraes ataupun ada ilmu patu dia mengajar mengikut ajaran Allah SWT. Kita pun boleh berdeki. Maknanya cita-cita nak buat wisupan dengan dia. Cita-cita nak wisupan dengan dia. Dan ini adalah sebagai saham sedekah jariah. Sedekah jariah ni mula-mula. Iza mat abnu Adam atau iza mat al-insan in kota amaluhu ila min thalas. Sedekatin jariah yang pertama. Lepas tu juga yang keduanya aw ilmin yuntafa'u bih. Lepas tu aw waladin salihin yada'ulah. Tiga-tiga ni Nabi mula dengan sedekatin jariah. Selepas sedekah jariah dia akan berlakunya ilmu yuntafa'u bih. Adanya ilmu yang yuntafa'u, adanya waladin salih ya da'ulah. Waladin ni maknanya anak daripada sulbi kita lah. Tapi ada juga jadi anak murid. Adanya ilmu, ada ilmu yang yuntafa'u bih kena ada waladin salih ya da'ulah. Sebab Imam Nawawi dia pun ada walad salih ya da'ulah. Walaupun dia tidak ada anak, tidak pernah beristeri. Banyak lagi orang-orang lain yang tak ada keluarga, tak ada anak, tapi pakak doa habis di dunia. Kita baru dengar sebut kata Imam Nawawi, kita kena kata rahimahullah. Doa dah. Qala al-musannifu rahimahullah di dunia. Ya, ada walad. Jadi ketiga-tiga ni jadi satu kerasa lah. Lain itu kita duduk nak jual ni. Tak salah ada main, boleh ada main sekali. Masalah wakaf sedekatin jariah ni perlu hari ni. Satu negeri yang menjadi model kepada wakaf ialah Kuwait. Kuwait ni bukan KJL tapi daripada rakyat, daripada rumah, adik-beradik dia. Adik-beradik dia, kalau pak jumpa berhimpun mana-mana, nikah, kahwin ke apa semua, pak berhimpun adik-beradik, pertama kali apa dia duduk keceknya, tahun ni mungkin buat mana, pergi buat sejik mana, pergi gali telaga mana, pergi buat. Jadi kalaulah adik-beradik mana tak nak buat tu, jadi lah sama sikit adik-adik tu. Jadi kena adik ataupun orang tu jadi tak boleh nak kau ruang. Malu. Malu dalam kalangan adik-adik tu. Kerana tahun ni tak ada pengan lagi. Buat sok mana nak tahu. Tahun ni situ, tahun ni sini. Itu Kuwait adalah satu contoh masyarakat yang suka kepada wakaf. Pak kita baru-baru dengan ni. Mama Aisyah. Apa dia rahmatullah. Rahmatan wasi'ah. Wa adukhalaha fasih jannati. Jadi kita kena banyak apa dia mencontohi orang-orang yang seperti ini. Tajuk yang kita kecek malam ni tu, masya-Allah tajuk pokok kita pakat dok ikut ti belakod dah. Nah, 125 hari dah hari ni. Cuma jadi baru-baru sidewall ni jadi dok kecek cawaha damai, cawaha nak gapo dia panggil nak sanja yud jing, sanja yud songkram, nak berhenti perang. Tidak mendapat
kata muktamad lagi sampai hari ini tu. Semua jadi buat pengesyorah masing-masing tak terima apa dia balik balik pejuang Hamas pun duk wi 45 negaralah. Ai bunyi kata pagi petanding tu balik balik Israel tu tak puas hati lagi. Tak ada puas hati lagi dengan apa dengan apa yang dicadangkan oleh pihak pihak Hamas pihak Hamas. Jadi sebenarnya kalau kita tengok di perjanjian itu sendiri kita tengok di perjanjian itu sendiri, jadi kita tahu kata umat ini satu bangsa jenis Yahudi ini adalah satu bangsa yang tidak pernah tunai janji. Itu kita kena bubuh juga situ kerana hak yang duduk royak ni bukan bukan kata manusia saja dak, bukan manusia. Tapi Allah SWT yang telah pun mencipta Yahudi dan dia buat orang Yahudi. Nah, pastu dia royak sendiri dalam Quran royak sendiri kata demo ni tak leh nak percaya. Tabiat semula jadi perangai demo ni ialah mereka meruntuh ataupun mereka mencari janji setiap kali. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum. Itu jelah. Demo ada berjanji, lepas tu grup lain. Nabadahu fariqun minhum. Satu bahagian lain, satu grup lain lagi. Mai gomo pula. Itu tu perjanjian, demi perjanjian, kita telah saksi kata, mereka ini adalah umat yang tak boleh nak harap, tak boleh nak sipir janji. Kita tak ada perlu kena duduk baca panjang pada masa Nabi Allah Musa alaihi salam bagaimana mereka telah pun mengkhianati janji-janji dengan Nabi Allah Musa, janji dengan Allah. Nah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga berjanji dalam masa apa dia Sahifah Madinah tu. Janji belaka tu. Nabi pergi duduk kerong di Madinah, Nabi janji dengan pokok-pokok Yahudi. Nah, lagu tu lagu tu. Tapi mereka hanya boleh mempertahankan janji demo tu dalam masa 4 tahun 5 tahun. Itu tak lagi. Tak lagi. Perangai demo akan keluar. Jadi dalam masalah apa dia demo duduk rebut Palestin ni, dalam masa 75 tahun ni, demo ambil dalam masa 1948 sampai hari ini 2024 maknanya 75 tahun, sebanyak 500 cabang. 500 ke apa? 500 pucuk. 500 perjanjian yang telah dimeterikan melalui penyaksian saksi oleh bangsa-bangsa bersatu. Seluruh dunia pakat duk saksi. Siap janji itu. 500 kali dah dalam janji. Daripada 1948. Maksudnya 75 tahun, 500 kali. Maknanya setahun-setahun tu dua jelian ni dekat dengan berapa? Dekat dengan 10 kali. Dekat 8 kali, 8 kali, 9 kali janji dia. Tapi apa yang terjadi? Tak boleh jadi. Tak, dia panggil apa? Perjanjian bagi orang dia sendiri pun dia kata perjanjian adalah dakwah yang tertulis di atas kertas saja. Tu ya, tak lebih pada tu. Pen kerdat, pen muk, pen kerdat, pen muk. Kenapa ni? Suntik sanya gapo saja, kotok long gapo saja adalah orang panggil dakwah yang duduk tulis atas kertas. Tak ada gapo sekali. Jadi dalilnya 500 syabat. Ini kita baca dan insyaAllah sebenarnya insyaAllah dalam sekitar sebulan kau boleh pasang insyaAllah ada buku lah. Ada buku ni tu Dr. Ghazali bin Mat. Dia terjemuh atau dia minta tolong saya tambah-tambah lagi insyaAllah. Dia tulis masalah apa dia laporan Hamas kepada apa yang berlaku di kejadian Tufan Al-Aqsa. Jadi dia buat dalam sekitar 50 muka, 50 muka. Jadi insyaAllah kita akan tambah jadi siapa ke lebih kurang 100 muka insyaAllah sekali dengan gambar-gambar agama semua dia. Lepas tu akan nak buat pocket book insyaAllah dalam sekitar 10 2 bulan lagi insyaAllah selesai. Wa poso nak ide wa poso insyaAllah. Jadi เป็น คำ ชี้ แจง ของ กลุ่ม Hamas นะ เกี่ยว กับ เหตุ การณ์ ยุทธ การ apa dia ni Tufan Al-Aqsa. Cuma Tufan Al-Aqsa ni kita nak pada terjemah yang paling tepat sekali. Ada orang panggil Tufan jadi banjir.
Nampuam, tufan. Jalan juga. Dia tufan dia mai sekali air, sekali dengan ribuk. Ribuk mari, lepas tu banjir pun mari. Itu dia panggil tufan. Jadi kita nak terjemahkan. Saya duduk bahasa payu, payu kreng heng akso. Yutakan payu kreng heng akso. Jadi kita nak boleh tahulah lagu mana dalam sekitar 50-60 muka ini. Saya rasa menjadi satu tugas pokok kita lepas pada ni untuk nak wipahai sungguh apa dia apa yang berlaku. Jadi dia wirekah gapo so siapa ke saat ini. Boleh insyaallah. Karena itu adalah laporan daripada dia. Riwayatuna dia kata, riwayatuna. Riwayat kami nak cerita. Selepas daripada dia lepas pergi kepada riwayat Israiliyat, cerita-cerita yang di apa dia sengaja dibohong dibuat oleh puak-puak Israel. Lama mana dah 125 hari ni puak dia bohong daripada awal-awal lagi. Bohong, belawak. Lepas tu kak, sebab khabar pak kita lagi, duduk ambil terjemuh. Jadi satu tasanak ketik. Jadi ong kuamru, jadi satu ilmu. Jadi fakta, jadi kok ong kuamru, tetapi ong kuamru itu berdasar kepada pembohongan. Pada belawak. Belawak betul-betul. Banyaklah dia duduk belawak. Kita tak tahu lah kau lah kalau dengar tu. Daripada Amerika sendiri dia kata, minggu baru ni dia kata, jumlah kematian di Gaza adalah kosong. Tahu kapsun, kosong. Tak ada orang mati hari ini. Polerian tak ada siapa mati. Sekarang. Apa tu dia buat tu? Semata-mata untuk nak bohong, nak belawak. Sikit lagi dia buat satu ringan, dia kata tak ada mati sekali. Kerana apa? Anggapan demonya 30,000 yang mati itu adalah pengganah semua. Bukan polerian pun berisut. Bukan ahli sivil, bukan orang biasa. Itu dia. Jadi, pembohongan ini daripada dulu, daripada sekarang, lepas tu kalau kita nak ambil daripada awal lagi, 1993. 1993 tu apa berlaku? 1993 ni pun kita ingat berlaku dah ni. Waktu tu saya akhir-akhir duduk Riyadh. Duduk Mekah. Kita tengok. Thai thot sod tua lok pada masa tu. Thai thot sod apa? Thai thot sod. Sanya Oslo. Khoa tok long. Bukan sanya. Khoa tok long Oslo 1993. Kita ingat. Pada masa tu Israel dengan Yasir Arafat Presiden Oslo ni kan? Jimmy Carter boleh hadirlah. Kok tu lah. Jimmy Carter ni dia boleh rawan Nobel dengan Anwar Sadat. Lepas tu 1993 tu masa dia kena. Allah Allah. Janji ke apa? Janji nak bui kepada Palestin nak bagi kemerdekaan. Ikrar, prakat. Palestin itu menjadi negeri merdeka. Ikrar. Sebab tu sampai hari ini itu Palestin hak KJN. Dia lantik KJN. Yasir Arafat pada masa itu dia lantik KJN rasmi. Diluluh oleh bangsa-bangsa bersatu dengan Kotok Longho Oslo. Ekle kata Palestin adalah bumi merdeka. 1993. Lepas tu berdekat tu lah ke mana? Dia pergi di West Bank. West Bank setara dengan Ordon. Lepas tu di Gaza. Ambil dua bucu tu. Hak tu termasuk Palestine. Hak lain pada tu dia kata Israel lah. Tak apalah situ. Tak apalah. Hak dia ambil dah. Dia ambil dah. 1993 dia ambil habis dah. Padahal sebelum pada 1993 tu dia janji-janji teruk. Kita panjang lah kecek hak tu daripada 1948 lagi. Dia mari dia serai lagu mana tu dah. 1940 dia telai lagu mana. Tapi pentingnya 1993 tu dia buat perjanjian Oslo. Kota from Oslo. Prakat Palestine ni pen Rab Isra. Apa arti Rab Isra? Apa arti Rab Isra? Lepas pada tu di apa dia janji semua dimeteri oleh bangsa-bangsa bersatu 1993. Maknanya Fatah PLO ni. PLO ni berkuasa di bumi yang bernama Dhofar Gharbiyah dan apa dia di Gaza berkuasa situ 1993. Kau tu Hamas tak tahu gapo lagi. Hamas duduk di budak lagi kan? Duduk di budak waktu duduk main dengan tanah kau itu ya. Kan? Lepas tanah kau intifadah apa semua tu.
Tak ada apa lagi. Jadi daripada 1993 mari sampai 30 tahun daripada daulah yang merdeka, tiba-tiba dalam masa 30 tahun tu adalah menjadi dia buat jadi razah dengan difah ni, jadi sepengah neraka ke kaum hayana ti rundang tu. Daripada negeri hak yang merdeka kawasan di difah tu ada lebih kurang 5000 nah pantaran kilometer. Ha, pantaran kilometer di difah. Besarlah ha, pantaran kilometer ni maknanya dekat-dekat dengan Taninagoda, Taninagoda. Tanin 2000, Tanago 4000 tarang kilometer. Dua ni jadi ne ribu, tapi difah saja tu 5000 asal. Learning lepas pada dia berdeka kepada Palestin ni, difah ada 3000 dah. Habis dah 2000. Habis 2000. Termasuk apa dia Masjid Al-Aqsa sendiri, dia jajah semula pula. Dia pergi jajah situ Masjid Al-Aqsa. Dia kata dulu dia kata nak berdeka, tapi tiba-tiba dia pergi jajah di Al-Masjid Al-Aqsa. Jadi dia panggil apa dia, lepas tu di Razah tu supaya kita tak tahu lah. Nah, dia duduk serai berapa kali, dia duduk perai apa semua, perai 5 kali. Dalam masa 30 tahun ni daripada 1993 dan siapa kala ni tu perai 5 kali dah di Razah. Tapi setiap kali perai tu curbo lah, Razah tu hancur, ada satu sebahagian. Cuma hak perai terik ni tu merupakan perai yang paling panjang sekali, 125 hari dah, dan merupakan satu peperangan yang boleh gapo dia panggil at-tahawul al-strategi, pencut pelian tang yutasat krang samkhan, pencut pelian tang yutasat at-tahawul al-strategi. Jadi tempat peralih strategi. Nih, bukan biasa tempat tujuh tu lah bau ni tu. Perai bau ni sampai hari ni pun jadi membuatkan orang panggil perancangan-perancangan utuh habis. Hancur habis. Segala perancangan-perancangan. Sebelum daripada berlaku tempat tujuh tu lah bau ni tu, Netanyahu dia pergi di bangsa-bangsa bersatu, dia elah. Ning negeri Israel dia ada. Yang lain dia buat betul, dia panti Israel. Lepas tu panti Israel semua tu ialah Palestin hak dulu. Semua dia boh cahaya biru habis. Tak ada dah. Difah pun tak ada. Tak ada Razah, tak ada. Jadi kalau kita tengok panti tu, panggil semua tu dia panggil satu cahaya. Ya. Jadi selepas pada ni, dia kata ini adalah daulah Israel. Jadi tak ada difah. Sebab apa? Sebab dia kecek habis dah pada pemimpin-pemimpin dunia pada masa tu. Sebelum pada apa dia 1710 ni, dunia Islam, dunia orang panggil Arab, dunia seluruhnya seolah-olah berseia sekata dengan perancangan ini, mengia toprap captain kata nak serah kepada Israel. Sute lagi pendat dia bukan sangat pendat dia karena dia berani. Netanyahu dia prakat di UN, dan sebelum daripada tu beberapa tahun Putin hak Israel di bangsa-bangsa bersatu, dia ada Putin dia. Dia apabila ada satu ongkon hak apa dia siti manusia cun, dia buat laporan dalam masa 30 tahun ni Israel dok buat satu kezaliman banyak anu dia ada tulis. Dia tulis buat laporan ringan kaum hotrai hak Israel terhadap orang-orang Palestin. Jadi we laporkan kepada UN. Selepas pada tu dia ni ada wakil dia. Wakil hak Yahudi di bangsa-bangsa satu tu dia ambil dengan tu, dia sayap. Wah sayap. Dia ambil, dia ramah. Lepas tu dia tahuk di dalam tong sampah. Dia kata laporan ni hak paling berhak sekali ialah di tong sampah. Dia tahuk tong sampah. Ha tu belum pada ni berlaku dalam sekitar 2 tahun 3 tahun. Gapo tindakan bangsa-bangsa bersatu daripada nak denda, nak longtot tuatan hak Israel di bangsa-bangsa bersatu tu tahun depan angkat menjadi peraturan pula. Jadi peraturan with hak di bangsa-bangsa bersatu. Tu jadi nak ayat kata kita tengok cerita ni, kita tengok ye molek lah. Dan janji gapo semua, berjanji tak apa comel. Dia duduk janji nak janji tu. Tapi jadi kita kena letak kata
Semua titan, hak mula-mulanya demo ni demo demo tak tunai janji. Kalau nak tunai janji, demo kena tunai janji hak 500 syabat hak dok buat tu. Kena buat tunai dah. 1993 banyak dah. Demo janji siapa kena nak bayar harga rumah, nak bayar harga kambing, lembu, unta mati banyak mana, kebun habis banyak mana, hak perai, hak kawin mai bang dulu. Nah, 1948 dah. Hak demo nak rebut, nak buat jadi nak buat jadi negeri dah. Nak buat jadi satu negeri tu, jadi hancur lebur kan Palestin. Lepas tu 1948 ni rakyat Palestin kena lari dekat-dekat dengan berjuta, 700-800 ribu kena pergi luar-luar negeri duduk di sepadan. Tapi dia buat satu ongkon hak dalam bawah bangsa-bangsa satu, dia panggil UNRWA, UNRWA. Kalau kita tengok dalam Google. UNRWA ni adalah satu badan untuk nak mari beri bantuan secara kecemasan kepada pelarian Palestin. Khoh untuk nak beri bantuan kepada pelarian Palestin. Nih, UNRWA ni. Jadi gapo kerja UNRWA? Ialah di tengok kerugian tiap-tiap buah rumah. Kapung ni habis banyak mana, kapung tu habis banyak mana, semua tu buat satu firm, lepas tu dia mau nak bayar klik. Nak ganti rugi. Nak hantar klik, lepas tu nak bayar rugi. Cuma learning tu kerana dia mau backhand doa ni tukar tu. Dan 1948 tu Yahudi dia backhand doa, kita lari dulu, lari dulu. Lari dulu, biar kurang berpahai. Lepas tu tak apa, nak ambil klik, nak mari duduk klik. Nak mari duduk klik serta dengan ganti rugi. Banyak mana. Rumah habis banyak mana, serupa dengan enam tuan baru ni lah. Nah, kau ampe duduk samrot. Habis banyak mana satu keluarga. Nah, rumah dalam rumah tu habis gapo ratik. Nah, lembu kubah habis banyak mana, kebun-kebun habis. Ya ada belaka tu, ada tulis belaka. 1948. Sampai hari ni 7 juta dah umat Islam Palestin tak duduk di luar negeri, duduk di serata dunia, tak boleh nak klik sampai hari ni. Jadi kalaulah apa dia Puan Ahmad Hayat kata, kalaulah sebenarnya mereka itu nak tunai janji, maka sepatutnya mereka melaksanakan janji hal yang mereka buat dulu. Mereka buat dulu. Mereka buat dulu. 500 syabab ni. Gitu, kita tengok sosok, lepas tu tunai janji. Jadi ternyata apa dia mereka adalah umat yang tidak tunai janji. Itu yang pertamanya kita buat. Cuma, jadi setelah daripada 125 hari hak baru ni, hak demo perai baru ni, dan dalam rengan hak ni tu ada wayak habis tu mula 47 lagu mana bagaimanakah cerita-cerita pembohongan daripada Israel yang nak orang panggil putar balik dunia semua. Hak dia duduk wayak kata mati 1400 pertama kali dia wayak. Nah, rakyat dia mati 1400 orang. Okay. Ternyatanya berlepas dah tu sebulan dia pergi kemai. Kemai kata bukan 1400. Hanya 1100 lebih-lebih. Tak sampai 1200. Kerana orang 200 lebih tu, ternyatanya puak-puak amat. Terbakar dalam sekali dengan rakyat-rakyat Yahudi. 1400 tu. Jadi pada mula-mulanya dia gamuk, oh, rakyat dia belakang. Dia bila habis dia pergi ringan rakyat atas 1400. Tapi lepas pada cek semula, sebulan lebih, dia pergi tukar tolik. Daripada 1400 kepada 1000, tak sampai 200 saya terlupa. Dah 1100 lebih-lebih. Kerana apa? Kerana hak 200 lebih tu ternyata adalah mayat-mayat hak puak nuai kelatai, hak gisirai masuk. Pada pagi 7. Bapak pun mau ni mati? Allah, cerita panjang. Hak tu hak dia kata gisirai di tempat parti, dia tiap parti dengan jaya. Dia pergi berdiri situ. Apabila dalam keadaan Solomon, Gunwai, apa semua tu, Pak Hamas pun nak ambil, dia ambil berlaku tepuri tu sehari dua hari juga lah. Pada 48 itu pun tepuk juga. Hamas ni boleh pergi ambil tentera-tentera, boleh pergi ambil kesan, lap apa Rai Bang Yang. Nah, kita dah ambil situ. Lepas tu kita dah ambil tawannya, hak sampai ke ini tu. Ambil 200 lebih. Jadi kamsang daripada Netanyahu ialah kita nak hapus habis. Nak mati habis. Tak kira orang Yahudi, orang hidup dalam tawannya ataupun orang-orang pejuang Hamas ni, kita cek jing rebut. Ini kira kamsang. Sebab itulah helikopter dia mari bedih di tempat keramaian tu. Nah, bedih-bedih. Tujuannya nak we mati habis. Supaya apa? Sebab Yahudi dia tahu dah, Israel dia tahu dah, kata puak Hamas ni dia nak rebut tawannya supaya nak torong dengan orang yang duduk buah legok ni.
lalu tu berarti cak kaya panah tat fai tang tai ton lom nah nak habis tu kena habis ton panah ni oleh panggil jebang habis rakyat-rakyat dia tu hak tu pendirian pekerti kong dari wongkan tahan yalah tak pokok kita biasa jadi tahan lagi tu kalau kita pergi dalam wongkan tahan duduk dalam mana apa semua junai sama rapum kalau saya napa kena sakit sikit buat jadi parah nak dia tahu kan tak warna kena dia tahu 2, 3, 4 sebab demon ni akan jadi tua sang panah kena dia tahu nah satunya jadi lambat jalan ni keren wai payah ataupun akan digak patu akan di kutik rahsia ke apa pula dia tahu hak tu dia panggil adat tradisi askar hak barak duduk ajar lagu tu jadi Yahudi hak baru ni tu dia cuba nak bunuh habis rakyat dia yang diigak oleh Hamas sekali dengan Hamas sekali. Tapi Tuhan tak dia lagu lain. Tuhan tak dia kata ada juga orang dia selamat. Lepas tu Hamas pun boleh lari klik mai di wazah semula. Jadi cerita-cerita lagu tu lah learning puak-puak tawen puak-puak rakyat Hamas rakyat apa rakyat di Israel learning mari duduk marah kepada Netanyahu ni. Marah tu. Duk gici pada Netanyahu kata mung tidak ada mai paham cincai nak popong chau Israel. Sebab dia tahu. Pok dia tahu kata, siapa dok mai bom dok bom atas. Hamas tak ada apa tu. Siapa dok mai bom? Siapa dok cai Robert? Hak ti ni saya faham tinggi ke apa sama nak bom kecuali pok Israel. Jadi Israel dia tidak ada nilai sikit abuk pun. Tidak ada harga sikit abuk terhadap rakyat dia. Dia hanya untuk nak pera catur politik dia tu. Ya, sepengah kita main haji. Dapat kita nak main haji. Main haji dengan main land mah apa semua ada. Kena jaga ni, jaga king, jaga queen ni. Nah, kuda nak mati banyak anak ikut je, law apa. Untuk nak jaga king queen. Jadi Netanyahu lagu tu untuk nak jaga perancangan dia, nak jaga krisi dia, dia boleh bunuh dan boleh tidak padu kepada rakyat dia. Tak ada apa. Lepas tu dia mai tuduh kepada Hamas. Cuba juga di hak dalam Gaza ni, dalam Lubang apa semua, di mana saja dia tahu kata apa dia tawannya dia ada dia pergi bedih sekali supaya nak mati habis apa-apa Hamas situ tapi perancangan ini tak berjaya jadi balik Hamas pun selain daripada dia nak jaga nyawa dia kena jaga keselamatan hak tawannya ini juga jadi kesemuanya ini tindakan-tindakan ini diketahui oleh tawanan dan diketahui oleh masyarakat Yahudi seluruhnya hari ini betapa kotor dan cemanya apa dia politik mereka. Atu ha, duk tak itu tu. Nah, atu tu dia wayak belakang ni, dia main wayak. Nah, daripada awal situ. Nah, lepas pada tu dia mari tuduh kepada Hamas. Ha. Tuduh Hamas kata geduk rogo perempuan, geduk bunuh budak 40 orang, kanak-kanak apa semua tu. Cerita tu diterjemah oleh seluruh dunia termasuk negeri Zia. Nah, tapi ternyata lah ni tak ada kau terbongkar. Apa dia seperti mana yang kita tahu. Jadi setelah daripada berlaku 125 hari dengan andaya demo tu yang pelit-pelit. Nah, kerana demo targetnya 2-3 perkara ya. Satu nak perak Hamas, yang kedua nak rebut tawannya, yang ketiganya nak halau puak-puak Gaza habis. Nah, nak halau nak geduk di Sinai apa semua tu. Ternyata ketiga-tiga target ini tak berjaya walaupun satu. Siapa kari? 125 tak jaya. Maknanya dia kalah. Berserah kalah. Kerugian demi kerugian. Banyak. Rugi-rugi itu kita pakat tahu lah kodah. Pakat tahu apa dia. Hacul buah habis dah. Selain daripada mayat-mayat mujahidin yang dikebumikan di Gaza. Juga termasuk mayat-mayat kata bah. Mayat-mayat orang-orang Yahudi. Banyak yang terkorban yang mati di Gaza. Jadi apa dia kita boleh tahu lah apa ni sebab tu jadi demo tak mampu lagi untuk nak tanggung bebanan ini jadi mereka terpaksa kena cari tu apa dia cari jalan tu cuma cari jalan tu nak jalan lagu mana nah jalan lagu mana hak tu ya jadi balik Hamas ni limon negara lah saya tulis dah dalam Facebook apa dia apa dia 7 negara. Buat tengok aja sikit dalam Facebook aku. Ada dalam pet saya ada. Buat buka.
Ya. Dalam itu ni maknanya apa dia? Pertamanya lepas. Lepas tahun ni 1500 orang. Hak Yahudi duduk igak. Lah ni 10,000 orang lebih duduk lagi gok Yahudi, tapi minta lepas dulu 1500 dalam round pertama. Dia ada 3 round semua. Satu-satu round ada 45 hari. Dia panggil Samrof kan. Nah, telak rob ni 45 hari. Jadi untuk rob pertama training, nah kalau berjaya wi Yahudi lepas dulu 1500 termasuk 500 orang yang di apa dia hukum mati talak ciwit dan orang yang ditot sungsut. Patu perempuan, kanak-kanak dan orang berumur termasuk 500 orang. Dalam 1500 tu wi 500 orang ni ada orang-orang ni. Orang-orang hak dia tak cinta lah ciwit ni tempat kita, kita biasa dengar berapa eh? Biasa dengar sekali itu ya, tak cinta lah ciwit. Tu pun tak ada talak ciwit lah. Sungsut tau lah, dia si pergi. Pak dia ni, jadi dia tulis kata kham semua abadat. Gapa kham semua abadat? 5 kali talak ciwit. Ada juga hukum ni. 5 kali talak ciwit, 4 kali talak ciwit. Kawan ni 2 kali, kawan ni 3 kali. Maknanya, buah habis talak ciwit tu, habis ke? Kena taruh pula. Kena duduk legok lagi. Mati 5 kali. Kena mati 5 kali baru lepas. Agok dia tu. Haa tu. Itu nak banyak kata. Begitu jahatnya apa dia mereka menghukum. Nah. Haa habis. Nah. Mana ni? Lepas roda tu 500. Yang kedua. Beri izin kepada orang yang tinggal rumah baru ni. Boleh kelek. Daripada tu utama di wazah balik utara boleh klik. Nah, bersama dengan buat jaminan. Jaminan kena selamat. Ha, dua. Yang ketiga memberi bantuan kemanusiaan. Ini hapsa dia nak. Iaitu Yahudi dan bangsa apa dia KJR kena mengizinkan kepada Gazah supaya dibawa masuk karawan. Karawan kereta. Dan yang duduk beribu. Beratus-atus kilo lah ni. Puluh-puluh kilo duduk di Mesir tu. Nah, dia kata minta buat masuk makanan ni sebanyak 500 kereta. 500 buah. Sari-sari. Pada orang Gaza. 500 buah. Allah benar ni pun tak tahulah di antara Mesir dengan Yahudi ni tak tahu siapa jahat. Kerana Mesir kata aku nak bubuh, aku nak lepas dah. Tapi natan, Yahudi ni tak tahu. Yahudi kata, Netanyahu kata, aku tak ada gapo. Dia Mesir sendiri duduk sekatnya. Pas atas apa ni? Dua-dua tu. Tak ada lah. Negeri Mesir. Tapi kena minta izin daripada Israel. Rafah-Rafah tu, get hak di Rafah tu adalah get yang berada di bawah perjanjian kata, kena lalu manusia ya. Manusia yang boleh lalu. Moga lain tak boleh lalu. Kereta tak boleh lalu. Bahaya makanan tak boleh lalu. Daripada lama-lama dah 30-40 tahun dah janji tu. Tengok. Tepat lagi Hamsi. Tepat lagi Hamsi. Tapi kena tunduk kepada peraturan yang telah dibuat oleh Yahudi. Nah. Haa tu dia. Learning tu dia beri. Saya tahu. Sebanyak ni orang Palestin. Boleh mari tubik daripada Mesir untuk nak rawatan. Ni orang sehari. Di mana orang sakit ni learning. 90,000 orang sakit. 90,000 orang sakit. Nah, tapi boleh masuk, boleh tubik ni orang sakit. Kalau betul, tak ada arah sungguh adik-beradik kita. Nah. Hidup kata mok dunia. Sepatutnya mok dunia ni, oi, mok ni umur dunia kan. Mok dunia ni kena saralah kepada anak. Kena wi kepada anak. Tapi mok dah ni tak wi nyusu, tak wi nyusu kepada anak. Bukan sekadar tak wi, jadi oi panggil cekak. Cekak makannya. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian wi rumah apa dia panggil rumah apa dia panggil rumah chokrau ni 90,000 buah, kemudian tin 200,000 buah kena masuk dalam Gaza. Ha tu di antara perjanjian dia. Hak sebagai rak pertama. Yang kelimanya kena ada funfu. Kena letak plan funfu leka sang som ban akan samnakan la rabob sanopok. Painai sampi dalam masa 3 tahun ni kena buat rumah. Buat rumah. Sebab tu rumah di Gaza ni rumah comel-comel semua. Comel baru ni kan comel rumah dia.
bukan serupa dengan di Difah ni. Difah rumah buruk. Di Difah di Palestin, di apa di Al-Quds, di Masjid Al-Aqsa ni rumah hak 300-400 tahun dulu. Nak baik kita deh. Bekki tu kena minta anuyak daripada Israel ni, nak boleh baik anuyak ni 4-5 tahun pula. Nak bekki ke apa? Nak bekki perabung diri. Kena tunggu 5-6 tahun. Kalau bekki dengan tidak rumah kita, nak bekki apa dia nyelok punah, itu nela punah ke apa tu nak bekki, kalau tak ayat kepada tersebut dia, kita kena perak teruk orang Islam ni. Dia termasuk grup. La hawla wala quwwata illa billah. Kita masa dengar ke tak undang-undang lagu ni? Rumah kita. Nak kena baik fikir. Itu dia panggil zalim yang paling teruk sekali. Itu di Quds. Tapi di Gaza tak apa. Kerana dia mulai. Dia mulai merata. Bukan apa dia. Bukan Israel. Bukan Yahudi duduk merata. Tak. Jadi wakriah tu dulu. Nak berubah. Jadi orang ni dia panggil. Boleh ada satu hikmah lah. Makna rubah daratin nafi'ah. Boleh ada benda-benda yang tak boleh. Apa dia. Pedah sikit. Kerana kita. Tengok lepas ada ni, jadi orang dia tak ada kerja, orang dia wang kan. Sikit lagi kot duit, siapa apa semua, jadi senang sikit. Boleh kerja orang rumah tu. Dia main peracur habis dah lah ni. 90% rumah peracur. Lepas tu nak buat semula. Kemudian dia kata, yutikkan bukruk cah Muslim di Masjid Al-Aqsa. Tak boleh. Tak boleh berhenti. Di Masjid Al-Aqsa tak boleh nak serai orang-orang. Serupa dengan suasana sebelum pada tahun 2002 dulu. 2002 lah kata. 2002 tak ada apa lagi. Yahudi tak ada masuk lagi. Walaupun pada 2002 tu dia buat undang-undang baru untuk nak menjajah Al-Masjid Al-Aqsa. Yang ketujuhnya, dia bui kepada negara untuk nak jadi orang tengah. Kita dengar malam ni. Orang tengah yang jauh ni, dia nak harap siapa? Satu kota, yang kedua Mesir di atas kerana dasar apa dia kena duduk lalu rumah dia tu lah Mesir. Yang ketiga Amerika, yang keempat Turki, yang kelima Rusia dan bangsa-bangsa bersatu. Dia bui 4-5 negeri ni kan. Suruh jadi orang tengah. Lepas tu pen kon kelang lah. Hai kan terperang. Kau tak kelam ni. Jadi ni apa dia Hamas. Untuk peringkat yang pertama. Tapi kita dengar lagu mana ni berita hari ni. Balik Letan Yahoo. Dia kata dia tolak. Toxic. Sebab dia tahu kita nak benedah. Kacau lah nak dengar hak ni. Tu dia panggil. Dia toxic. Nanti kita dengar lagi lah. Sari dua lagi lagu mana. InsyaAllah. Tapi kalau boleh setara nedah. Itu adalah satu petanda yang baik. Janjilah kepada umat yang tidak ada janji pun kita kata apa dia paling kurangnya boleh berhak. Umat-umat Islam boleh selamat, bantuan-bantuan boleh sampai semula insya-Allah. Itu dia. Tujuh perkara ni. Walaupun begitu masa depan itu wallahu a'lam. Cuma saya sebut kata nuktah at-tahwul al-strategi pencut pelian pelang tang itu sangat panjang. Dia panggil boleh berubah setiap dunia di sudut semangat dan dia mau duduk jual jihad situ apa kita pun kena jual jihad juga lah. Tapi lain cara lah. Lagu mana kena main kecek kecek semula pula pak kita ni nak jihad lagu mana jihad dengan kita di Razah ni tempat dia medan dia tempat kita jihad pasal lain tapi jangan tinggal kelima jihad tu tak boleh tinggal jihad taklimi jihad iklami ni jihad da'awi jihad tarbawi banyak lagi jihad yang kita boleh cuba masuk dah. Itulah barangkali ada masa lagi 5 minit. InsyaAllah kalau ada tambah ada gapo sampingnya apa kita nak tambahlah. Tambah ataupun collect yang gapo. Mau itu apa dia? Promo mana? Ada nak tambah ke mana tu? Ya. Satu. Kelintang. Bukan Kelintang. Lengkau kau sam. Kelintang dah. Kelintang dah. Oslo. Oslo. Ishak Rabin ya. Ishak Rabin. Perdana Menteri Ishak Rabin. Ishak Rabin ni kita tahu tak? Ishak Rabin tu dia masuk di Palestin tahun 1935 naik tanah kon panak ngan tam pam saat. Dia masuk dalam tiket dalam dia minta visa kepada Palestin naik tanah kon tam pam saat. Ada lagi visa dia sampai kali ni dia jaga. Saya masuk dalam Facebook ni boleh tengok.
Orang buat bersih lah, orang kebersihan, orang jadi harum. Tapi tiba-tiba bodok situ 50-60 tahun, nak jadi tua. Ha, tu dia panggil 1923 dah. Clinton dengan Rabin dan dengan apa dia Yasir Arafat. InsyaAllah lain lagi. Tak ada macam saya ni. Tambah sikit. Nah, kalau tak ada, itulah. Ya. Yeah. Tadi kira sebelum bukti kerjasama dengan Lazah. Satu data rasialah tu. Berapa nama-nama bola semua sekarang dengan Hamas. So, no, apa yang terlalu hidup suku bola sungguh tu. Dia tak ada arah. Dia Razah ni bareng maha. Dia pakak-pakak duk nak tupai dia. Dia panggil cahaya molek. Cahaya molek sini. Apabila cahaya molek ni pakak nak ditupai cahaya dia belakang. Haseng ni panggil Haseng. Haseng dengan Razah dengan plastik. Dia panggil untuk nak gapo, nak perombok tu eng lah. Jadi gapo-gapo kalau bareng molek. Nah, kena kecek hani lah. Gapo saja. Kecek hai selera, kecek plastik. Alih hadi. Apa tu jadi... Saya panggil timur kerang mertama hakin pada satu-satu pihak. Nah, jadi dunia Islam ni gapo pada tahun 1980 hari dulu dengan Iran. Nah, dunia pakak duduk gapo 1980. Dia kata dia nak peracau Amerika, dia nak peracau Yahudi. Mari Hizbullah di Lebanon lagu tu juga perang dengan apa dia Israel dua-dua ni dia makan apa makan peste dunia 1980 ni pokok kita kalau hidup pokok jadi warung lah kau tak tahu dah hebat kan kapo-kapo Iran kapo-kapo Khomeini pada masa tu kerana apa kerana jiwa perjuangan dia revolusi Islam dan nak menentang Amerika dan Israel wacailah pas mari daripada gapo dia Hizbullah. Hizbullah pun lagu tu juga. Hizbullah pun dia perang dengan Israel juga dia kata. Dua kali dia perang. Benar. Sukte dunia pakak sokong Hizbullah Nasrullah. 1990. Bo mari 2010 mai ISIS. ISIS ni bukan nak perang dengan Yahudi dah tapi dia buat gapo? Dia buat khalifah selalu dah. Di Iraq dah. 2010 2011. Tapi hak ni tak lama, 4 tahun 5 tahun, raik sampai hari ni jadi raik tak ada kecek mana dah. Masa dulu tu 2010 dulu 10 tahun dah. Nah, anak-anak murid saya sendiri duk kufur saya. Nah, duk kufur. Saya tahu Ustaz Mazlan pun punah dah. Iyalah. Saya di antara orang yang kata ISIS ni jangan apa dia Fajar Kazib. Kalau semaya subuh jangan gaduh bel lagi. Semaya tak sah lagi. Nah, bukan. Nah, gapo-gapo hak pasal kejuk kaya selalu jaya selalu tu jangan dok percaya apa kita. Tak sah. Tak tahu sejarah kapan-kapan kaya. Oh boleh berisak 100 juta. Mari tahu main mana. Tok tua kaya ke dok, bini kaya ke dok, dia sakti mosakom mana dia nego gapo. Kena we tahu latar belakang dulu. Jaya dia tiba-tiba nyok kaya jadi berisak besar. Pak itu pakak tunggu long tumbih. Mari tak tahu sejarah kapan ingat molek berisak pasal ni. Hak ICF lagu tu tak tahu main mana tiba-tiba boleh buat satu daulah. Lo Islam tak tong lekor, tak tong du kan lekor. Ambil daripada 1980 sampai 20 24 20 30 ni apa? Si lekor jai. Pas sungguh kena. Allah, kita kena tengoklah tu. Jangan duduk tengok pada jihad, tapi kita tengok kepada alat kelengkapan dia. Gapo nak tahu walwo, nak tahu ben, mesti sungguh kena tahu. We pada orang hak biasa saya duk banyak lagu tu. Tengok cermin dah dah. Cermin ben lagu mana? Nah lalu orang tahu dah kata ben suruh kedak. Ya bukan kita dok pergi tengok kepada jihad. Tepek jihad ben kita tak tahu kata taya ben suruh kedak. Enjin dalam ben suruh kedak. Itu bahaya tu dah. Sebab tu kata kita kena tengok Husi pun lagu tu. Husi di Yaman ni timur pula. Lah ni sikit lagi saya ayat dah sikit lagi buat kita kena tertipu dengan Husi pula. Sebab gagah mari ni. Gagah mari duduk bib apa dia nun nun ni pai talom nun ni nan apa semua. Gapo dia? Kenapa kita kena pergi tunjuk dia? Husi adalah Thai ekasan hak Hizbullah di apa? Di Lebanon. His Thai ekasan 100%. Lagu mana Hizbullah? Allah, orang kufur sahabat.
orang kalau timbul semaya terawih ni, tahu semaya terawih bimbing apa pun, dia pacul sejak tu. Dia gibong sejak tu kalau semaya. Karena semaya terawih ni dia murih sungguh. Dan dia murih pada Sayyidina Umar. Dia tu Sayyidina Umar yang mula-mula duduk itu ni, duduk nipu, duduk apa semua ni. Ha, tu dia murih. Dia gibong lah, rebut. Tahun 2-3 tahun dulu tu, komun banyak. Nah, kalau kita buat masjid-masjid ahli sunnah yang mana adanya semaya terawih. Jadi orang-orang lagu ni kita nak harap untuk nak memberdekakan apa dan Masjid Al-Aqsa. Tak boleh jadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Jiwa Zionis. Benar-benar kata Jiwa Zionis. Kita panggil Jiwa Zionis. Dia Yahudi lain. Yahudi orang agama Yahudi. Tapi Jiwa Zionis ni orang yang mempunyai Neokit Sutong. Yang orang panggil gapo, yang percaya kata Palestin adalah bumi hak Tuhan janji pada dia. Pernah kau bayang kita sama sesedih ni lah. Nah, aku ialah Jiwa Zionis. Nanti Sion pun kau Sion. Ya, pada masa dulu lagi, apa dia 100 tahun-tahun dulu. Alah, masa sikit.